kita kemana hari ini, bagus? Yang kenceng. Gus, jangan dibukain atuh, Gus. Tiup kacana. Pegangan, Gus. Aku suka nawarin kopi ke Bapak. Gus Agus itu mandiin si Pudin, malah mandiin si Mira. Kali ini kita mau ke tempat syuting, mau ke studio, guys. Wow. Hari ini kita syuting 4 episode. Lapar, Mak. Pasti penasaran, nanti lihatlah studio hari ini. Yuk, mari. Dapat ada siapa aja nanti, Pak? Ada aja. Ada. Ada. Maksudnya inisial, Pak? Enggak tahu, saya enggak pernah tahu tentang tamu siapa yang nanti. Tuh gitu, we. Bagus, kita kemana hari ini, Bagus? Ikutin Bapak aja, Pak. Ikutin Bapak, bukannya mau ke kantor hari ini? Iya. Oh, kantor apa, Pak? Ya nggak tahu. Kantor apa? Kantor itu, Pak, yang kemarin. Apa? Yang kencang waktu ngomongnya, bisik-bisik. Kantor itu apa? Studio, Pak. Ya, kantor studio. Ngapain, Pak Agus? Ini mau ini nemenin Bapak. Syuting, Pak Agus syuting. Enggak. Aduh, kasih ajian, Bos. Kesepisan, takdir. Beri kesempatan jadi bos susah. Jadi bos, Pak Agus jadi bos sehari pakai jas kacamata dulu di belakang. Bapak yang nyupirin coba. Namanya Agus agak gusar sedikit. Agus ini cita-cita katanya pengen punya istri dua, ya Gus? Enggak. Hah? Enggak. Oh, kemarin ngomong. Kemarin ngomong. Kapan bilangnya? Oh, kapan bilangnya? Kamu itu kan ngomong. Gus nyanyi itu dulu, Gus. Pecah seribu, Gus. Pecah seribu teh, Gus. Mana? Hanya dia. Dia hanya sia. Yang keras itu. Hanya dia. Terus yang ada di dalam hatiku. Itu yang ada di dalam hatiku. Nada dasarnya jangan ikutin Bapak. Tempat termanja, tempat mencurahkan hati yang damai. Gus, jangan dibukain atau Gus, kacanya itu gimana? Tiup. Coba tiup. Tiup kacanya. Tiup dulu, tong ditutup. Tiup. Tutup. Tutup. Wah, rusak, Gus. Wah, nggak jalan, Pak. Nanti tiup bau itu, Pak. Pak, nggak beli siomay, Bapak. Biasanya, Pak. Daya. Nggak boleh berhenti, itu letter S. Oh, S disilang deh. Siomay. Dilang beli somai ya. Salah tukang dagang itu salah. Pegangan, Gus. Gus, pegangan, Gus. Iya, Pak. Pegang, Gus. Iya. Dulu Bapak pembalap, Gus. Wow. Jadi jangan khawatir. Ya. Balap mobil apa? Balap sapi. Gus,
udah pernah naik mobil Alphard gini? Belum, Pak. Baru kali ini? Iya. Gimana rasanya? Ya, enak, Pak. Rasanya di bos ya, terus ya? Iya. Macet, Gus? Turun tuh pukul-pukul biar gak macet. Masa kalah sama pawang hujan, kamu iya, kan pawang macet. Macet biasanya, Gus. Tahu gak macet, Gus? Macet itu kalau gak mandi mencret. Re mi fa sol, sol la si do re, do si la sol pa, fa mi re do, do re do ma te na naon. Ibu tilil rong jalan tong. Aku sih ketawa, guys. Pertama, aku suka nawarin kopi ke Bapak Gus. Nah, kenapa sih, Gus? Nah, ada masalah, eh? Gus. Kenapa? Lupa, Pak. Lupa lempeng gitu juga dicatok banget. Enggak, kenapa maksudnya kok bisa lupa gitu? Agus enggak basa-basi nawarin Bapak. Terus kalau misalkan burung jam 10, harusnya Agus WhatsApp, Pak, burung mau dikasih makan sama Agus apa sama Bapak? Aktif dong, Gus. Gus, tanyain dulu. Kopi, Pak. Kopi, Pak. Salah konsepnya enggak gitu. Tanya dulu baru bikinin kopinya. Kalau Bapak enggak mau gimana? Yang benar, Gus. Ah, kerja Gus. Ah. Capek, Gus. Bapak tuh Gus ini terus, Gus. Kamu harus kasih tahu terus. Kamu tuh kerja dari nol tuh Bapak kasih tahu terus. Pas Agus itu mandiin si Pudin. Seminggu sekali mandiin si Pudin. Mana? Sampai sekarang enggak dimandiin si Pudin. Malah mandiin si Mira. Luar biasa. Hah? Gimana? Agus tuh tanya dong, kalau enggak tahu tanya. Ini mah di WhatsApp Agus. Itu si Pudin udah dikasih makan belum? Izin, Pak. Malu, Pak. Agus lagi chattingan sama yang lain, jadi salah kirim ke Bapak. Oh, gitu. Itu pasti, misalkan perempuan minta foto, malu ah, gitu. Malu, saya juga suka ngirim, salah kirim, Pak. Nanti malam masukin ya. Agus tahu Spiteng nggak, Gus? Tahu, Pak. Tahu. Asal usulnya gimana sih, Gus? Dulu kok bisa Spiteng namanya? Namanya. Buat tuh buang spiteng buat buang air besar. Iya. Ya. Awalnya kok bisa namanya spiteng? Gimana? Spiteng. Itu bahasa Inggris. Spiteng. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Artinya apa? Artinya? Tahu enggak tahu. Artinya itu wadah tahu, Gus. Lama amat lu mikir, Gus. Kenapa sih, Gus, lu banyak pikiran, Gus? Mau naik gaji lagi? Masa naik gaji sehari? Dua kali sehari? Mikir atuh, Gus. Aduh, Bapak tuh capek nyari duit tuh. Gara-gara spiteng naik gaji. Kamu mah ngurusin Pudin aja gak bener. Pudin sering curhat tuh sama Bapak. Apa katanya, Pak? Aku selalu telat. Katanya terus kasar. Kasar. Kasihan, nasi makan tuh biasa aja.
Sepiteng, Pak. Masa nggak tahu apa? Aku pengen dari Agus hari ini. Jangan Bapak terus tuh yang mikir, Gus. Gus, itu kan ada sepiteng. Kenapa sepiteng? Oke, guys, kita hari ini mau menuju ke studio. Studio lah ya. Kita lihat nanti seperti apa di sana. Gus, dadah Gus. Iya, Pak. Bebet gak dicatok kan lempengnya. Pertahankan, gitu. Gus, pertahankan kelempengannya. Ke kanan, dia asup katol ya, Teh. Blender. Blender. Sekali tengah berem di blender, Pak. Kalender, Pak. Gus, bener kan sekali kalimat tuh, Gus. Gus, bener ya tuh, Gus. Anjing kurang. Mana gue lebih enak, kan yang ganjang aja. Kudu nginum aja. Oh, ayo tuh bareng nginum sana ya.